Oke, gue lanjutin pakai video. Jujur hari ini gue capek banget guys, seharian gak diistirahat, tapi demi kalian gak apa-apa. Berita bahagia dan mengejutkan datang dari seorang Taki Malik, mantan suami dari Salma Pina ini, kini diberitakan menikah dengan perempuan cantik bernama Sheryl Talib. Taki Malik yang pasca bercerai dari Salma Pina tak pernah diberitakan dekat dengan siapapun, ada terakhir diberitakan dekat dengan Ria Ricis, namun Taki menyebutkan hanya bersahabat. Kali ini tak pernah terdengar berpacaran dengan Sheryl Talib, tiba-tiba Taki Malik menikah dengan perempuan cantik ini. Kini perempuan ini berhijab, namun salah satu media sempat melihat Sheryl Talib tanpa hijab terlihat sangat cantik dan anggun. Bukan selebritis, bukan juga selebgram, Taki Malik kali ini menikah dengan Sheryl Talib dengan menggunakan adat Makassar. Terlihat dirinya memakai baju kurung dan Taki Malik pun membenarkan kalau dirinya menikah dengan Sheryl Talib, perempuan pilihannya. Di antara semua jawaban DM-DM yang gue baca dari tadi, hanya beberapa yang benar dan gue sekarang lagi ada di Turki. Ya, di Turki. Cenah. Taki Malik sendiri pernah menikah dengan Salma Pina. Saat itu Taki Malik dengan Salma Pina berkenalan lewat sosial media. Keduanya langsung menikah setelah tak lama berkenalan. Namun di pernikahannya hanya sebentar, keduanya penuh drama. Taki Malik akhirnya menceraikan Salma Pina hanya lewat SMS saat itu. Pasca perceraian dengan Taki Malik yang penuh drama, akhirnya Salma Pina memutuskan untuk membuka kembali hijabnya setelah dirinya mengaku hijrah. Tak hanya itu, Salma Pina pun memutuskan untuk berpindah keyakinan karena dirasa dirinya mendapat hidayah. Saat itu Salma Pina mendapat pro dan kontra. Kali ini dirinya tengah bahagia, bahkan sudah mengaku punya pacar baru. Salma Pina dengan sang pacar sudah tinggal serumah di Bali. Dengan belak-belakan Salma Pina mengakui dirinya tinggal serumah dengan sang pacar, meski sang ayah Sunan Kalijaga sempat marah di sosial media saat itu. Tak pernah terlihat Taki Malik berpacaran dengan Sheryl Talib, bahkan kali ini langsung menikah. Sheryl Talib terlihat cantik di foto-foto sosial media saat dirinya belum berhijab, bahkan saat dirinya belum cadar, foto Sheryl Talib terlihat di mana-mana kini. Memang tidak pernah mempublikasikannya ke media, namun kini pasca semua media tahu Taki Malik menikah lagi, Taki Malik pun mempostingnya, bahkan memposting foto undangan antara pernikahan Taki Malik dengan Sheryl Talib. Taki Malik berjanji akan mengklarifikasi semua ini setelah menikah. Nih anak-anak Turki, masya Allah. Wih, di ganteng bener pak. Ini youtuber gitu nih. Mana teman satu lagi mana? Oh, ini nih. Assalamualaikum. Halo, masya Allah. Kita langsung ke Kapadokia. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.